Saudara artis Nikita Mirzani mengamuk di Kejaksaan Negeri Serang setelah Kejaksaan Negeri Serang memutuskan untuk menahannya. Nikita terus berteriak dan menolak dijebloskan ke dalam rutan tahanan pada Selasa 25 Oktober. Nikita Mirzani histeris saat akan dibawa ke mobil tahanan menuju rutan Serang. Nikita mempertanyakan alasan penahanan pada Kepala Seksi Pidana Umum Edward dengan berteriak dan menangis serta memohon untuk tidak ditahan. Nikita Mirzani ditemani oleh penasihat hukumnya, Fahmi Bahmid, selama proses penyerahan tersangka dan barang bukti kasus pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra. Nikita pun menyebut bahwa jaksa tak memiliki hati nurani dengan memperlakukan dirinya sebagai penjahat. Nikita Mirzani pun menyebut bahwa jaksa tak memiliki hati nurani. Nikita Mirzani resmi ditahan atas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra dalam akun Instagram miliknya. Proses penahanan dilakukan seusai penyidik menerima pelimpahan berkas yang dinyatakan lengkap atau P21 dari Polresta Serang Kota. Nikita Mirzani saat ini harus mendekam di rutan Serang, Banten. Dari luar aja, tenang aja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.